Yuk kita ganti oli mesin PCX. Halo guys, kali ini saya mau ganti oli mesin Honda PCX 150. Oli yang saya pakai sekarang Shell Advance 10W Strip 40 Synthetix. Dan ini isinya 0,8 liter. Untuk alat bantunya sediakan kunci pas nomor 12, kain lap, tambahan aja kunci shock 17, tang, wadah buat pembuangan oli, dan corong. Pertama kita buka dulu baut olinya, ada di bawah kanan yang kecil itu ya guys. Kita buka pakai kunci pas 12. Untuk bukanya kita putar ke sebelah kiri. Ingat, jangan dibuka full dulu. Letakkan dulu wadah pembuangan oli di bawahnya agar tidak tumpah kemana-mana. Barulah kita buka bautnya. Sambil dimiring-miring sedikit motornya biar keluar semua. Nah, tadinya saya mau bersihin filter olinya sekalian. Tapi khawatir keseringan dibuka tutup, nanti bautnya dol. Ini kita skip ya. Nah, setelah oli lamanya sudah terbuang semua, kita buka tutup pengisian olinya. Karena kita mau isi oli baru, jangan lupa tutup dulu baut oli pembuangannya. Untuk menguncinya, putar ke kanan. Nah, sekarang kita isi oli barunya. Untuk isi, jangan lupa pakai corong. Corongnya kalau bisa yang nozzle-nya rada panjang ya, guys. Ini kita tuangkan perlahan-lahan. Jika sudah, kita tutup kembali ya bagian pengisian olinya. Sekiranya saja nggak usah terlalu kencang. Selesai deh. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.